Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semuanya. Oke dulur, kali ini kita mau unboxing paketan dari Shopee. Ini kemarin kita pesan lampu mini brut untuk panggung dulur ya. Pengirimannya cukup lama dari Surabaya. Biasanya cepat, kalau dari Jakarta itu cepat sekitar 3-4 hari. Ini kemarin ada hampir 1 minggu baru datang. Tapi alhamdulillah sudah datang dulur ya. Oke, sekarang kita unboxing dulu. Ini satu, ini tuh 100 watt dulur. 100 apa 200 ya? Kemarin ya lupa. Pokoknya kalau enggak 200 watt dulur. Jadi ini per lampu ini 100 watt. Per lampu ini 100 watt, jadi dua ini 200 watt. Kemarin ya itu dapat kabel power, cuman enggak dapat ini ya, kabel untuk yang nyambung satunya ya, sama kabel yang punya enggak input sama kabel untuk nyambung ini. Nah, ini kan ada power input, ini sudah dapat. Terus untuk outputnya ini sambung ke lampu yang satunya enggak dapat. Biasanya kalau moving itu dapat sama dapat kabel ini ya. Enggak ada. Dapat breaker, terus kabel power sama lampu. Ini mau kita coba langsung. Jadi untuk lampunya seperti ini ya. Digi Starlight Global Stack Light Pioneer. Nah, ini ada menu seperti biasa untuk alamat, ada DMX in, DMX out. Ini nanti untuk mixer. Ini untuk power input, power inputnya kita dapat satu, cuman power untuk outputnya nggak dapat untuk nyambung ke yang satunya itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang aja kita coba. Coba dulu. Jadi itu per mata itu 100 watt dulu ya. Jadi kalau satu isi dua itu berarti 200 watt. Kemarin keterangannya seperti itu. Anunya tanpa bracket. Langsung dicoba ini aja. Okay.
kipasnya juga nyala dulu ya, kipasnya. Nah, ini nyala. Yang satunya kita colokan. Ya, sip. Kita coba untuk modenya dulu ya. Mode disco. Warna dulu ya, warna putih dan warna hangat atau warm white. Terang banget dulu ya. Sangat terang sekali ya. Nggak kelihatan. Terang banget. Ini lumayan anget dulu ya. Anget ya. Makanya dia butuh kipas untuk mendinginkan ruangan yang bagian dalam. Nah, ini bisa redup, bisa terang, bisa bergantian gitu ya. Nah, seperti itu lho ya. Itu nanti bisa kita aplikasikan dengan mixer DMX, kita gabung dengan parlet maupun dengan moving. Oke, seperti itu. Ini karena kena efek cahaya jadi agak peteng. Oke. Kita matikan dulu. Ini anget dulu ya. Jarak segini itu anget. Nah, ini lumayan hangat ini. Untuk bodinya ini besi, bodinya besi. Ininya plastik. Untuk kacanya juga plastik. Nah, seperti ini. Ini ada kipasnya, kipas pendingin karena ini tadi tuh panas. Nah, ini hangat ini. Cahayanya juga panas. Nah, untuk pengoperasian pakai
DMX mixer, yang saya kan punya yang DMX 5512 yang disco. Nanti kita hubungin ke sini, kita coba. Oke, langsung kita ambilkan dulu, kita coba dulu. Kita nanti pakai DMX yang bekas aja, buat nyoba-nyoba aja, karena yang baru itu sudah kita setting.